Kini Motorsport TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau parkir di DTC ya, DTC Wonokromo Darmo Trade Center. Nah ini masuk layang Wonokromo ya, masuk layang Wonokromo. Kita nyalakan lampu sen, kita mau ke kanan soalnya. Perhatikan spion kanan, kiranya kosong kita masuk. Kita di belakangnya ini aja. Oh, di bagi sepeda motor. Nah, ini belakangnya sepeda motor ini. Oke, kita di sini jejer Avanza. Lampu merah sini lepas rem kaki sama kopling ya. Netral juga. Hijau. Masukkan gigi satu sama kopling, kita tetap lurus saja. Nah, perhatikan spion kanan sesekali. Nah, kiranya kosong, awas Darios. Nah, seperti ini ya. Untuk masuk ke DTC kita ambil lajur yang kiri ya, kita ambil lajur yang sebelah kiri untuk masuk ke DTC. Nah, depan itu ada panah itu loh, ada panah masuk. Nah, kita masuk yang sebelah sini ya. Spion tengah dicek, nyalakan lampu sen. Ini tanjakan ya masuknya ini, jadi kita siapkan ke gigi 2. Ini kebetulan muatan saya kosong ya, jadi hanya seorang diri, hanya satu orang saja, jadi gigi 2 cukup. Kalau muatan penuh ya gigi 1 dari bawah ya, dari bawah harus gigi 1. Nah, ini dia ada polisi tidur, kopling lepas. Kita ambil lajur kanan ya, karena lajur kiri untuk drop off. Drop hot untuk menurunkan penumpang lah. Kita tetap gigi 2 ini, kasih jalan dulu. Oke. Di depan sana ada tulisan parkir atau keluar, kita yang parkir ya. Jadi kita nyalakan lampu sen kiri. Nah, Gojek parkir gratis. Aku tidur Gojek ya. Mas, polisi tidur. Siapkan uang jangan lupa. Mobil 7.000 satu kali masuk. Oke. Oper ke gigi 1 ya. Oper ke gigi 1. Netral dulu aja nggak apa-apa. Ini lambaikan tangan, no touch. Oke. Oke, siap. Sensitif ya. Itu nih. Apa jenisnya? Sensore. Oke, masih gigi 1 ini ya karcisnya. Masuk ke gigi 1, lepas kopling. Nah, kita perhatikan masuk sebelah kiri. Cek suhu dulu kayaknya ya. Siap. Terima kasih. 365. Terima kasih, Pak. Oke, masuk sebelah sini ya. Dicek suhu karena masih masa pandemi ini. Ini ya, kita buka kaca dulu biar enggak gelap. Naik. Masih gigi 1 ini ya. Nah, seperti ini. Terus parkir sepeda motor, parkir naik. Oh, sepi guys. Oke, ini gigi 1, saya nggak main kopling. Oh, di sini baru rame. Parkir naik. Oh, naik lewat sini guys. Saya coba naik dulu ya. Kita naik-naik dulu. Oh, kalau DTC nggak ada spiral, jadi model seperti ini ya. Nah, ya enak sih, nggak resiko. Ini tetap gigi 1. Oke. Parkir motor. Oh, motor tok. Nah, naik mobil. Apa yang metu biar jauh.
parkir mobil putar balik. Ini bisa atas juga bisa. Terus lah mudun piye jal? Oke. Parkir mobil 4A sampai 6. Oh iya. Jadi parkir mobil itu sekitar lantai 2 sama lantai 4 ya. B2 sama B4. Ya wis, kita di sini aja. Pintu masuknya mana? Oh ini pintu masuknya. Oke, kita parkir ya. Kita parkir yang sebelah sini. Nah, itu ya. Saya netralkan dulu, parkirnya mepetkan pilar ya. Teorinya sama untuk teori parkir. Spion sejajar dengan garis putih itu ya, kelihatan kan? Sejajar, kemudian kita putar kanan pol. Putar kanan pol seperti ini. Setelah mobil Sigra itu kelihatan ya, kali ya ban depannya kelihatan atau bempernya. Kita mundur. Mundur pol kiri sampai pilarnya kelihatan batasnya ini. Nah, ini pilarnya kelihatan kan? Pilarnya kelihatan. Oke, kemudian luruskan. Mobil belum sepenuhnya lurus tapi setir sudah diluruskan ya. Balas banyak. Nah, seperti ini. Tinggal meluruskan sama garisnya. Yap. Sejajarkan spion dengan Sigra. Spionnya kalian nih. Kayaknya sudah sejajar deh. Nah, seperti ini. Yap, selesai. Oke, jadi seperti ini ya. Nah. Oke, nanti kita pulang ya. Kita cek waktu pulang. Oke guys, sudah selesai ya. Sekarang kita waktunya keluar. Di sini juga ada tempat cuci tangan itu ya. Jadi kalau parkiran DTC itu ada di lantai 2 yang mobil ya, lantai 2, lantai 4 sama lantai 6. Saran saya mending ke parkir di lantai 2 aja, karena lantai 4 nanti turunnya kejauhan kalau mau ke DTC-nya. Nah, sekarang kita mau keluar, siapkan uangnya dulu 7.000 sama karcisnya. Nah, ini ya. Keluarnya kita belok ke kiri ya. Kalau ke kanan tadi kan mau naik ke atas lagi ya. Nah, kita keluarnya belok kiri. Oke. Jangan lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Oper ke gigi 2 ya, ini persneling 2. Kita cari tulisan keluar. Jadi kalau ke mall itu patokannya ada di tulisan ya. Sekarang kita cari tulisan keluar. Nah, kita kasih kode dulu. Oke. Turun. Nah, itu dia, turun. Kok tulisannya turun gak keluar ya? Oh, itu lobby atau keluar. Oh, di sini guys. Oke, tetap gigi 2. Masuk kopling. Oh, ndrodos guys. Keluar. Oh, lah sini keluar. Oper gigi 1 aja ben gak ndrodos keluarnya. Nah, ini keluar. Pas kopling, rem. Oh, tinggal ngikuti aja. Kalau seperti ini ya tinggal diukur ya. Nah, mungkin yang ragu biasanya adalah masuk ini ya. Kita ambil haluan kiri aja, ambil haluan kiri, kemudian masuk ke sini. Nah, seperti ini. Mainnya hanya gas dan rem aja.
seperti ini digas, kemudian saya turun dilepas gasnya, injak ke rem. Seret. Oke. Ini digas. Spion masuk, kita langsung tekuk. Nah, seperti itu guys. Rem. Awas dari sebelah kiri ya. Perhatikan juga dari sebelah kiri. Nah, seperti ini. Putar banyak, rem. Oke. Ini kayaknya terakhir. Putaran terakhir. Oke. Iya, nah, keluar sebelah kiri. Keluar lobi barat, kita ke kiri aja. Keluarnya di sini dari jalan masuk tadi ya. Nah, sekarang kita bayar. Kalau ke kanan tadi keluarnya ke jembatan Wayangkara, ke Raya Darmo. Siapkan uang dan karcisnya ya. 7.000. Pepetkan sebelah kanan, netralkan. Si Mbak. Ya, makasih Mbak Farida. Mbak Farida guys, kenal aku guys, konco ibu. Ada anak tulisan itu jenengnya Farida. Oke, sekarang kita keluar karena kondisinya sudah terang, nggak perlu buka kaca ya. Kita keluar. Keluarnya, nah, ini tadi kita kan masuknya parkir sebelah kiri ya, kalau keluarnya sebelah kanan sini. Nah, ini turunan jocrok juga. Turunannya jocrok ke bawah. Ini saran saya oper sedikit satu aja biar engine brake. Lepaskan, tinggal kontrol di rem. Awas depan itu ada Innova ya. Ada juga Bemo. Hati-hati, kita langsung nekuk ke kanan ini. Rem. Nah, rating kanan. Kopling toles sebelah kanan. Sekiranya masuk, jangan lupa kiri, hati-hati. Oke guys, seperti ini. Kita langsung masuk ke jakir ya. Kita langsung masuk ke jakir, langsung belok ke kanan. Kosong masuk. Oke. Kejar lampu hijau, jangan lupa. Masih hijau, masih nutut. Iya. Ini sudah stasiun Wonokromo, masuk ke arah jakir. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk parkir di DT Suwarno Wonokromo Darmo Trip Center. Itu cukup murah ya, baju-baju, sepatu-sepatu. Jadi buat kalian yang bingung masuk ke DTC, seperti itu contohnya. Jadi saran saya parkir di lantai 2 aja ya, memang lebih rame, tapi nggak jauh-jauh nanti turunnya. Oke, sekian video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye.